Yo, apa kabar teman-teman drummer gereja dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Mesak J di channel Drummer Gereja. Oke guys, thank you buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah comment video-video saya sebelumnya. Thank you banget. Dan buat teman-teman yang belum, pencet tombol di bawah, subscribe, dan teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi seputar dunia drumming, worship drumming, dan juga gospel drumming. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di video kali ini saya mau ngebahas satu konsep tentang linear fill, ya, fill in linear, yaitu teknik grouping. Ya, intinya kita akan mengelompokkan beberapa pukulan sehingga menjadi satu fill in sepanjang satu bar. Oke, guys. Oke, yang pertama kita akan buat grouping 3, oke? Grouping 3 yang saya ambil adalah kanan, kiri, kaki. Oke, kanan, kiri, bass drum. Oke, 1, 2, 3. Itu grouping 3. Kemudian kita akan buat grouping 4. Kanan, kiri, kaki, kaki. 1, 2, 3, 4. Oke, ada grouping 3 dan grouping 4. Teman-teman tahu bahwa dalam satu bar, kalau kita memainkan not seper16, maka kita membutuhkan 16 not untuk membuat satu fill in satu bar, oke? Jadi seandainya kita buat grouping 3 plus grouping 4, berarti kita mempunyai 7 not. Oke? Tuwaga Padma Namju. Kalau kita ulang 2 kali, kita akan mendapatkan 14 not. Dan terakhir kita tambahkan 2 not, yaitu kanan dan kiri. Bebas di mana saja. Ini dia grouping pertama, 3-4-3-4 plus 2. Lebih cepat. Dalam beat. Cepat. Sekarang kita coba orkestrasikan grouping pertama di snare, grouping kedua di tom-tom 1, selanjutnya tom-tom 2, grouping 4 di floor tom, dan kembali 2 not di snare. Oke, ini dia. Oke, kita coba dalam beat. Simple guys, lebih cepat lagi. Lebih cepat. Itu 3-4-3-4-2. Oke, sekarang kita balik 4-3-4-3-2. Oke, 4-3-4-3-2. Dalam beat, oke, one. Itu dia 4-3-4-3-2. Sekarang kita coba grouping 3 dan 5, oke? Saya ambil grouping 3, yaitu kanan, kiri, kiri. Kemudian kita akan lakukan grouping 5, kanan, kiri, kiri, kanan, kaki, oke? Grouping 3,
grouping 5, 3, 5. Jadi 3 tambah 5, 8. Kita ulang 2 kali sehingga menjadi 16. Oke, cukup untuk membuat satu fill 1/16 satu bar. Coba orkestrasikan. Itu dia 3-5-3-5. Sekarang 5-3-5-3. Oke, 5. Doa Gama, Doa Gama. Dalam beat. Silakan teman-teman buat sendiri orkestrasinya, bisa pakai tom-tom atau pakai hi-hat dan simbal, terserah teman-teman. Itu cuma sekedar konsep yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, kembali kepada teman-teman untuk mengembangkannya sesuka hati teman-teman. Oke guys, jangan lupa comment, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman drummer yang lain. Itu aja yang bisa saya bagikan, dan akhir kata, stay humble and God bless you.